sosok ibu ya. Ibu itu sebenarnya sosok wanita yang hadir di dalam kehidupan kita, terlepas dari segala ketidaksempurnaannya. Tapi menurut aku, cintanya untuk keluarga itulah yang membuat dia sempurna. Sosok ibu itu orang yang ingin selalu ada buat anaknya, kapanpun, dimanapun aktivitasnya. Sama seperti aku yang sekarang adalah ibu pekerja, selalu ada buat anak-anakku. Ibu itu sosok yang gak bisa tergantikan ya, dimanapun, kapanpun, dia tuh selalu ada untuk anaknya. Menurut aku, hari ibu itu gak harus diucapin setahun sekali. Tiap hari harus ucapin ke ibu. Sebagai pecutan buat aku untuk menjadi ibu yang lebih baik lagi. Kayaknya kalau buat ngebales kebaikannya ibu 100% tuh kayaknya masih susah ya. Aku mencoba menjaga kesehatan ibu aku, mulai dari makanannya nih. Aku sebagai seorang ibu selalu masakin anakku dengan makanan yang spesial pastinya untuk anakku. Selamat hari ibu, terima kasih, kalian luar biasa. Untuk ibu-ibu yang di luar sana, selamat hari ibu ya. Tetap berikan cinta kasih tulus kita tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sarangi.